Goliat menantang Israel 2 kali sehari selama 40 hari. Menyelesaikan perang dengan pertarungan 1 lawan 1 adalah taktik perang yang umum. Kedua pasukan berhadapan dan saling mengejek. Aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan! Setelah kedua tim memilih jagoannya, mereka akan bertarung. Pihak yang kalah akan lari dengan kekalahan. Tuhanmu lemah! Goliat adalah orang Filistin yang paling tinggi. Seberapa tinggikah Goliat? Apakah setinggi A, pemain basket? B, bayi jerapah sekitar 2 meter? C, ibu kalian? Atau D, beruang jantan dewasa sekitar 3 meter? Jawaban yang benar adalah D, beruang jantan dewasa sekitar 3 meter. Goliat sangat besar. Bahkan kakak Daud kelihatan kecil di hadapannya. Pantas saja, tak satu pun orang Israel yang berani menghadapinya. Meskipun Daud terlihat kecil dibanding Goliat, jika Tuhan di sampingnya, Daud pun jadi raksasa. Tuhanku tidak lemah.